Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang maha agung, Allah yang menerangi dunia. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Cahaya Allah yang agung ada dua macam. Yang pertama adalah cahaya yang menyinari dunia. Cahaya ini adalah sumber kehidupan di jagat raya ini. Tidak akan mungkin kehidupan di dunia ini akan bisa langgeng, akan bisa bertahan, melainkan ketika dia mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kehidupan di dunia tanpa cahaya yang Allah berikan. Inilah cahaya Allah yang agung yang Allah berikan di jagat raya ini. Kemudian yang kedua, ada cahaya yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati manusia. Cahaya yang Allah berikan kepada hati manusia, cahaya yang mana apabila hati manusia tidak mendapatkan cahaya Allah, maka hati manusia itu akan berada dalam kegelapan. Inilah permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang berikan, Allah berikan cahaya yang berupa cahaya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah yang berupa iman, yang berupa taat kepada Allah, yang berupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berada di atasnya, dia berjalan di atasnya, lahir dan batinnya berada di jalan yang Allah berikan berupa wahyu. Dia akan melihat petunjuk dengan sebenarnya, dia akan melihat jalan yang lurus dengan sebenarnya, sehingga dia akan berada dalam kekuatan hati, dalam kekokohan hati, hati yang akan mendapatkan yaitu cahaya yang sempurna. Dan hati yang tidak mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah cahaya hati orang-orang yang sombong, hati mereka yang keras, hati yang keras, hati yang mana tidak menerima yang al-haq, tidak menerima yang benar, hati yang terpengaruh dengan yaitu kesesatan dan fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Maka kaum muslimin, saudara-saudariku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan hati Allah identikan dengan kehidupan di dunia. Cahaya hati manusia Allah identikan dengan cahaya di dunia ini, yang mana apabila hati manusia tidak mendapatkan cahaya Allah, maka itu seperti ibaratnya dunia ini yang tanpa cahaya, ibarat dasar lautan ini yang gelap, tidak mendapatkan cahaya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat agar kita mengikuti cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah menunjuki kepada cahayanya kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah membuat permisalan-permisalan kepada manusia, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan pada hari kiamat kaum muslimin, saudara-saudariku, Allah akan membagi cahaya. Allah akan membagi cahaya pada hari kiamat, dan cahaya Allah itu akan dibagikan sesuai dengan amalan manusia di dunia. Apabila manusia, hamba-hamba Allah ini mau menjaga cahaya Allah, mau menjaga ibadahnya, mau menjaga ketaatannya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, mau menjaga salatnya, mau menjaga baca Quran, mau menjaga akhlak yang baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Namun kebalikannya, apabila hamba itu menyia-nyiakan cahaya Allah, tidak menjaga cahaya Allah, memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan tidak mau beribadah kepada Allah, dengan kesombongannya menolak yang benar, dengan menjauhkannya dia dari agama Allah, jauh dari ilmu,
jauh dari Al-Quran, jauh dari zikrullah, maka Allah akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri yauma nahsuru yaumal qiyamati a'ma." Ya, barang siapa berpaling dari peringatan kepada Allah, yang berpaling dari Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa sawfa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka mereka kelak akan dikumpulkan di akhir dalam keadaan buta, wal iyadu billah. Kita mohon pada Allah cahaya yang sempurna. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.